Oke, sahabat Tribuners, kenapa sih harus bisnis HWI? Yang pertama, kita punya stokis yang tersebar di Indonesia. Halo, semangat pagi sahabat Tribuners. Salam sehat luar biasa untuk kita semua. Nah, perkenalkan teman-teman, saya dari HWI. Saya Nona Intar. Saya full timer di bisnis HWI. Saya menjalankan bisnis HWI kurang lebih sudah memasuki tahun ke-6. Dan saya diperkenalkan oleh kakak sepupu kandung saya. Berkat menjalankan bisnis HWI, saya sudah mempunyai penghasilan sendiri setiap bulannya. Dan berkat menjalankan bisnis HWI, saya sudah mencapai namanya jalan-jalan ke luar negeri gratis. Dan sudah mencapai rumah, puji Tuhan, lagi sementara dalam progres pembangunan. Dan sudah memiliki mobil impian dari menjalankan bisnis HWI. Nah, di bisnis HWI, saya dibimbing oleh mentor-mentor yang luar biasa dan dari sekolah bisnis, yes tentunya. Nah, teman-teman, di samping saya ini ada Ibu Nur Aini. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan full timer HWI. Saya kurang lebih di HWI itu sudah 2 tahun dan alhamdulillah saya sudah punya pencapaian, yaitu penghasilan saya jutaan rupiah per bulan. Dan berkat jalankan bisnis ini juga saya bisa membeli motor gitu, teman-teman. Terus saya juga diajak oleh teman saya. Nah, dan di bisnis ini saya dimentori oleh mentor-mentor yang luar biasa, yang salah satunya adalah Ibu Nona Intar. Oke, nah mungkin teman-teman Tribuners bertanya-tanya gitu kan, apa sih bisnis HWI? Atau mungkin teman-teman Tribuners ada yang sudah mengenal bisnis HWI. Nah, pada kesempatan ini nih teman-teman, kami di sini mau berbagi sharing ya tentang bisnis HWI. Nah, HWI ini singkatannya atau kepanjangannya adalah Health World International ya. Nah, yang dimana perusahaan kami ya bergerak di bisnis kesehatan dan kecantikan. Nah, untuk perusahaan HWI sendiri, teman-teman, nah kita punya perusahaan ini berdirinya dari tahun 2009 ya. Jadi kita punya induk perusahaannya ini namanya PT Gunacita Multi Rasa ya, yang sudah berdiri dari tahun 1942. Jadi pada tahun 2009 induk perusahaan kita PT Gunacita Multi Rasa melebarkan sayapnya dan mendirikan anak perusahaan HWI. Nah, kita punya perusahaan sendiri terletak di Jakarta untuk kantor pusatnya, dan kantor cabangnya itu berada di Medan gitu. Nah, untuk izin perusahaannya ya, kita perusahaan yang izin, ada izin resminya ya. Jadi ada 2 izin, yang bernama APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya, yang sudah diterbitkan langsung ya oleh Menteri Perdagangan Indonesia ya. Kemudian kita juga punya izin kedua, yaitu Surat Izin Usaha Penjualan Langsung ya. Jadi aman sekali untuk kita konsumsi produknya atau untuk kita pasarkan juga atau promosikan produk-produknya ya. Halo sahabat Tribuners, kami punya produk yang berkualitas tinggi, dan di HWI kami sudah punya sekitar 50-an produk. Terus dari ke-50-an produk tersebut, kami punya 5 kategori lagi. Yang pertama adalah produk kesehatan, yang kedua adalah kecantikan, yang ketiga produk diet, yang keempat itu pesutri, terus yang kelima itu produk untuk pertanian dan peternakan, yaitu pupuk organik cair top G2. Yes, betul sekali teman-teman Tribuners. Nah, banyak yang bertanya-tanya
Okay, produk HWI ini ada tidak izin-izinnya? Nah, jangan takut nih teman-teman semua, bahwa kita punya produk HWI, izin-izinnya semua lengkap dan resmi. Ya, yang benar. Pertama adalah izin BPOM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, yang kedua adalah izin MUI halal. Jadi produk-produk kita semua yang di sini itu sudah ada cap halal. Kemudian ada yang bilang begini, produk HWI ada tidak efek samping gitu kan? Nah, jadi kita punya produk-produk HWI ini, izinnya yaitu namanya HACCP. Apa sih HACCP? HACCP ini adalah Hazard Analytical Critical Control Point yang sudah disponsori langsung oleh WHO. Jadi ini izin yang mendunia. Karena izin ini dia melalui 4 tahap pembuatan. Jadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, jika kalau tahap keempat teman-teman ditemukan adanya bahan kimia, maka kita tidak akan dapat izin dari HACCP. Kesimpulannya berarti produk HWI kita produk herbal. Jadi aman sekali untuk dikonsumsi dan tidak ada efek sampingnya. Kemudian produk kita pun sudah ada izin GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi yang buat produk HWI ini teman-teman Tribuners, itu ada izinnya. Jadi tidak sembarang orang di luar sana yang harus membuat produk HWI. Jadi memang sudah ada izinnya, harus ada izin GMP-nya. Jadi dia harus sekolah dulu untuk mendapatkan izin ini, baru dia bisa membuat yang namanya produk-produk kesehatan. Salah satunya adalah produk herbal, produk HWI. Dari 5 kategori tadi ya, Bu Nur, ya, dari produk kesehatan, kecantikan, kemudian tadi ada diet, pasutri, produk peternakan dan pertanian, atau dari kurang lebih 50-an produk ini, kita punya 5 produk best seller, teman-teman. Yang pertama adalah CMP. CMP ini kepanjangannya Classic Mulberry Powder. Nah, jadi fungsi dari CMP ini, kalau saya mau bilang, ini fungsi ada, dia kayak 1001 multifungsi. Jadi dia multiguna sekali. Dia dipakai untuk bisa untuk minum dan bisa juga untuk masker wajah. Iya, jadi buat teman-teman cewek biasanya, ya kan, yang punya masalah jerawat, atau cowok juga, ya kan, punya masalah bopeng, masalah kulit lah. Nah, bisa pakai masker CMP. Jadi ini bentuknya serbuk, ya, bisa dipakai untuk minum untuk mengatasi masalah-masalah penyakit, ya, seperti hipertensi, iya, kemudian asam urat gitu dan lain sebagainya. Dan ini juga tadi saya bilang bisa dipakai untuk masker wajah. Jadi isinya ini ada 30 saset. Nah, ini produk yang paling best seller. Dan ini produk yang memang sudah membooming dari tahun 2009. Jadi ini produk pertama yang diproduksi juga oleh perusahaan kita, yaitu perusahaan HWI. Nah, kemudian yang kedua adalah Frutablend. Nah, saya paling suka nih teman-teman produk Frutablend, Bu Nur. Iya, jadi Frutablend ini terbuat dari ekstrak sayur dan buah-buahan, yang dimana ini bagus sekali untuk mengatasi masalah kulit. Selain masalah kulit, juga masalah kolesterol dan jantung. Saya pribadi, awal saya gabung di HWI itu, saya dulunya itu mau pakai produk, karena rata-rata setiap manusia itu ya punya 3 kendala, ya, Bu Nur, ya, 3 kendala. Yang pertama itu adalah paling stres kalau tumbuh jerawat. Iya, teman-teman, ya, paling stres kalau tumbuh jerawat. Jadi masalah kulit gitu. Nah, kita di HWI kita punya produk untuk menghilangkan gitu kan. Nah, kita punya produk yang bergerak di tadi bagian kecantikan gitu. Nah, jadi salah satunya adalah Frutablend. Jadi dulu saya gabung HWI karena saya mau pakai Frutablend, karena saya punya muka wajah ya itu jerawatan, bopeng. Jadi saya pakai Frutablend karena ini mengatasi masalah kulit dari
paling apa dalam. Dari lapisan kulit yang paling dalam begitu. Jadi ini bagus sekali, ini yang paling best seller sampai ini Fruitablend, teman-teman Tribuners. Kalau tidak percaya, teman-teman nanti boleh buka di YouTube ya. Jadi kita punya Fruitablend juga ini pernah masuk di On The Spot ya, On The Spot produk terfenomenal ya, versi On The Spot yaitu Fruitablend. Nah, yang ketiga yang paling besar sekarang adalah HWIC. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kita sekarang lagi di masa pandemik. Ya, masa pandemik yang dimana kita harus selalu menjaga antibody kita, menjaga daya tahan tubuh kita ya, dengan konsumsi buah-buahan, vitamin A, vitamin D, vitamin C gitu kan, rajin berjemur. Nah, salah satu produk yang best seller ya ini tadi HWIC. Jadi ini di atas vitamin C. Jadi dia itu ada kandungan pure whey C dan ada vitamin E-nya gitu kan, ada vitamin D-nya yang bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kita punya produk ini bukan untuk sebagai obat untuk menghilangkan corona, bukan, tetapi ini produk untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi kan antibody nih kan yang bisa melawan virus gitu. Nah, jadi produk yang selalu diincar adalah HWIC. Sampai HWIC ini beberapa hari kemarin ya itu pernah inden dari perusahaan HWI, saking permintaan yang begitu banyak. Luar biasa ya. Jadi HWC ini keren sekali, teman-teman Tribuners gitu. Nah, ada lagi nih Bu Nur, dari Bu Nur. Nah, ada lagi, ada Nesvi. Nah, Nesvi ini adalah minuman khusus wanita. Yes. Jadi untuk para wanita, Nesvi ini untuk mengatasi semua masalah wanita seperti haid kurang lancar, miom, kista, kanker serviks dan lain-lain. Nah, kalau Nesvi ini, Bu Intar, saya punya testimoni pribadi, yaitu dulunya saya sering sakit. Iya, saya sering sakit kalau mau menjelang haid gitu. Iya. Saya sering sakit, sakitnya itu sampai kaki ini kram. Semua. Iya, kaki kram semua. Tapi setelah saya konsumsi Nesvi, alhamdulillah sekarang saya sudah tidak pernah sakit-sakit lagi seperti itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua, Nesvi ini bagus sekali untuk mengatasi semua masalah wanita gitu. Terus yang berikutnya ada Vitamel. Nah, Vitamel ini produk HWI yang sangat best seller, Ibu Intar. Yes. Nah, terus Vitamel ini memang pernah inden karena saking larisnya sampai inden. Nah, Vitamel ini untuk apa? Vitamel ini untuk mengatasi masalah pria. Jadi Vitamel ini dia produk khusus pria. Hmm. Gitu. Jadi untuk mengatasi semua masalah pria. Nah, bagi teman-teman Tribuners yang ingin punya momongan atau lagi promil nih, nah bagus sekali untuk mengonsumsi kedua produk ini, yaitu Nesvi untuk istri, terus Vitamelnya untuk suami. Gitu. Dan kita di HWI sudah banyak testimoni. Gitu, testimoninya juga mentor kita sendiri ya, Ibu Intar. Iya, mentor kita sendiri berkat produk HWI bisa punya momongan gitu, teman-teman Tribuners. Ya, karena yang penting jangan terbalik ya, Nesvi dikasih, ingat Nesvi dikasih untuk para istri, iya, ibu-ibu. Vitamel untuk para bapak-bapak. Jangan sampai terbalik. Nanti Nesvi yang dikasih bapak-bapak, Vitamel dikasih ibu-ibu, itu terbalik. Gitu. Ya. Jadi itu produk-produk yang best seller, teman-teman Tribuners. Betul, bentar. Oke, sahabat Tribuners. Kenapa sih harus bisnis HWI? Yang pertama, kita punya stokis yang tersebar di Indonesia. Ya, kurang lebih ada ribuan ya, Bu Nur ya. Betul. Kurang lebih ada ribuan yang tersebar di Indonesia. Untuk daratan timur, untuk NTT terkhususnya, kita punya stokis yang sudah ada di Kupang, Kabupaten Kupang, Flores. Ya, Flores itu ada Ruteng,
ada Maumere, ya ada Labuan Bajo. Nah, untuk untuk NTT juga itu ada di Soe sampai di Atambua. Ya, jadi buat teman-teman yang mau order produk HWI atau yang mau belanja produk HWI, nah di sini kita dimudahkan dengan yang namanya sistem dropship. Apa itu dropship? Jadi dropship itu contoh, misalkan Bu Nur ini tinggalnya di Kabupaten Kupang. Iya, betul. Nah, Bu Nur dapat orderan produk HWI dari Jakarta. Nah, jadi Ibu Nur tidak perlu harus kirim dari Kabupaten Kupang ke Jakarta. Jadi Ibu Nur tinggal kontak stokis yang ada di Jakarta. Jadi dari Jakarta sendiri yang akan packing dan kirim ke alamat yang dituju. Nah, itu namanya sistem dropship, teman-teman. Jadi sangat memudahkan kita sebagai distributor resmi HWI gitu. Nah, yang kedua, teman-teman, kenapa sih harus HWI? Kita di HWI di mentoring sampai sukses. Nah, itu enaknya. Jadi di HWI itu kita punya salah satu kekuatan di HWI, yaitu support system, support leader. Yang dimana hari ini saya, Ibu Nur, bisa seperti sekarang bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena kami punya mentor-mentor yang luar biasa gitu. Jadi awalnya saya tidak bisa ngomong gitu kan, gitu ya, apalagi kalau ketemu orang jelaskan produk-produk seperti ini gitu kan, jadi agak ragu gitu, jadi agak tidak yakin gitu. Tapi di HWI kita betul-betul disupport, dibimbing sampai bisa. Yang penting kita punya niat dulu gitu. Jadi enaknya di sini ada upline-upline leader senior lah gitu yang sudah sukses. Kita dimentoring sampai bisa. Nah, kemudian kenapa harus HWI? Yang ketiga adalah HWI itu punya bonus gitu, punya bonus dan penghargaan yang mudah didapat, reward. Mungkin teman-teman tadi bertanya, bagaimana sih caranya bisa dapat mobil ya? Atau mungkin teman-teman yang bertanya-tanya gitu, kok bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri? Kok bisa Ibu Nur bisa punya motor gitu kan? Nah, banyak orang kan berpikirnya begini, teman-teman, HWI itu bisnis yang dimana menipu lewat mulut gitu kan. Ya, kalau mau dibilang, kita bisnis HWI itu bisnis yang bergerak secara MLM, multi level marketing. Banyak orang yang berpikir MLM itu menipu lewat mulut, menjual mimpi dan lain sebagainya. Nah, di HWI di sini, teman-teman, kita punya bonus yang betul-betul gampang sekali untuk kita capai. Nah, reward-reward yang kita capai di sini, kalau kita mau berbicara NTT terkhususnya, nah, NTT di sini sudah banyak yang menjadi peraih mobil. Kurang lebih sudah 20-an ya, gitu. 20-an peraih mobil. Salah satunya adalah saya. Nah, di sebelah ini kita doakan kandidat nih. Ya, amin. Nah, kandidat peraih mobil. Jadi peraih mobil di sini latar belakangnya dari ibu rumah tangga, kemudian anak-anak muda, bahkan ada juga yang ASN ya, atau pegawai PNS gitu. Peraih-peraih mobil di sini ada dari Kabupaten Kupang, kemudian dari Flores, ya Flores ini di Ruteng, kemudian ada dari Sumba, kemudian ada dari Timor Leste. Ya, ada dari Timor Leste, dari Dili. Bahkan kita punya produk yang sudah dikenal oleh UNA gitu. Sudah dikenal sampai di kita punya negara tetangga, yaitu Timor Leste. Nah, jadi enak sekali jalankan bisnis HWI. Kita jual produk, kita dapat bonusnya gitu. Karena setiap produk ini kita punya yang namanya poin. Nah, poin itu yang diakumulasikan untuk kita bisa dapatkan bonus berupa uang yang akan ditransfer langsung ke rekening kita.
dan kemudian reward-reward dari peraih mobil, kemudian peraih tour. Nah, tour di sini kita sudah banyak ke luar negeri. Nah, ini karena pandemik saja, jadi tournya kita yang di tahun ini itu diuangkan. Nah, dalam bentuk uang, jadi HWI bagi-bagi duit gitu. Nah, kemudian peraih rumah. Nah, teman-teman Tribuners, teman-teman nanti boleh cek di liputan bulan yang lalu. Ya, di bulan lalu itu ada salah satu anak muda asal Kabupaten Kupang, beliau baru serah terima kunci rumah mewah gitu, dan sampai diliput juga nih oleh Tribuners, ya oleh Pos Kupang gitu kan. Nah, jadi luar biasa teman-teman. Jadi kita punya reward, ada juga peraih rumah mewah. Nah, saya juga di sini sebagai peraih rumah mewah, yang dimana rumah pribadi juga lagi sementara dalam proses pembangunan. Nah, kemudian ada juga reward-reward yang lain, ya peraih mobil mewah dan lain sebagainya. Jadi enak sekali di HWI ini, kita tidak hanya sekedar dapat untung, tapi kita dikasih penghargaan dari perusahaan, reward-reward yang mudah dicapai. Nah, kemudian modalnya kecil. Nah, modalnya kecil seperti apa? Nah, mungkin Ibu Nur, modalnya seperti apa nih jalankan bisnis HWI? Modalnya itu yang syaratnya itu harus punya KTP. KTP terus harus punya nomor rekening. Gitu. KTP, nomor rekening, terus tinggal pilih paket gabungnya gitu. Nah, paket gabung di sini ada paket gabung yang dapat satu produk. Terus paket gabung yang tadi satu produk itu namanya reguler. Terus ada paket gabung yang kedua itu biasa kita sebut itu MS atau Mobile Stockist, itu dapatnya 5 produk. Nah, dapat 5 produk kesehatan yang best seller gitu. Jadi teman-teman bisa jual, bisa balik modal, terus untung lagi gitu, Bu Intar. Oke, jadi enak ya. Jadi di sini juga resikonya kecil karena kita tidak harus buka toko atau ruko mungkin ya. Jadi kita tokonya adalah cuman main handphone. Nah, jadi kita punya toko bermodalkan smartphone dan sosial media gitu ya. Apalagi kalau saya sih selalu bilang sama teman-teman HWI ya, terutama sama saya sendiri ya, saya itu punya moto yang dimana ya, pekerjaan yang paling enak di dunia adalah hobi yang dibayar. Ya, betul. Nah, sekali, Bu Intar. Hobi kita apa sih sekarang? Ya main handphone. Ya, gitu. Nah, daripada kita main handphone untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak menghasilkan, atau tidak produktif, nah lebih baik kita maksimalkan handphone kita, sosial media kita, dengan cara bagaimana kita bisa menghasilkan duit. Nah, jadi enaknya nge-HWI, karena kalau mau saya bilang, semuanya ada di HWI. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, teman-teman, ya kita harus bisa yang namanya menjaga kesehatan, ya kan? Iya, karena betul, tren yang tidak akan pernah hilang adalah tren kesehatan. Nah, jadi di HWI kita punya produk-produk kesehatan, bukan tadi untuk menghilangkan coronanya, iya, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan memang puji Tuhan ya, Bu Nur, iya, ya, di HWI sudah ada testimoni. Nah, jadi nanti teman-teman boleh kok minta testimoninya sama kita. Iya, okay. Testimoni apa? Jadi testimoni banyak nih yang mau diet gitu kan. Kemudian puji Tuhan testimoni pasien COVID bisa sembuh gitu, iya, kan. Betul. Bukan ya, di sini bukan untuk menghilangkan COVID, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, kemudian di masa sekarang tren yang selalu meningkat adalah tren online. Iya, betul. Iya kan? Jadi bukan cuma masa sekarang gitu. Jadi memang sebelum-sebelumnya tren yang selalu meningkat setiap tahun adalah tren online. Jadi kita semua nih sahabat Tribuners pasti punya handphone, pasti punya sosial media, ya kan, main IG, main TikTok, main WA, Facebook apalagi gitu. Jadi daripada kita
tidak apa namanya ya, membuang-buang waktu gitu kan, membuang-buang waktu demi hal yang tidak berguna dengan cuman bermain handphone, sosmed. Lebih baik kita main sosmed, main handphone untuk hal yang menghasilkan. Ya, nah, betul. Cara menghasilkan uang ya gampang gitu kan. Kalau di HWI kita bermainnya di sosial media ya, Bu Nur ya, ya gitu. Kita ngeposting gitu, dan semua itu diajarkan gitu, semua diajarkan. Jadi ketika teman-teman bergabung di HWI, untuk cara posting, cara jual gitu kan, itu semua diajarkan gitu. Jadi yang penting sudah punya tokonya gitu. Ya, jadi modal di sini salah satunya, selain kita bicara soal uang saja, tapi di sini juga kita punya modal handphone gitu. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan handphone teman-teman, sosial media teman-teman untuk bisa menghasilkan uang gitu. Apalagi ibu-ibu yang hobinya suka ngerumpi. Iya. Ya. Bentar. Ngerumpi tidak, Bu Nur? Dulunya ngerumpi. Sekarang ngerumpinya beda. Sekarang ngerumpinya beda. Iya. Betul. Cara dapat cuan. Iya. Ya, benar, gitu. Benar. Cara dapat cuan, cara dapat duit. Kalau dulu kan mungkin ngerumpinya bahas orang lain. Iya, benar. Ngomong orang lain. Nah, kalau sekarang ngomongnya soal duit. Bagaimana ini kita dapatkan duit gitu. Iya, nah, jadi kalau buat teman-teman yang hobinya main handphone, hobinya mungkin banyak ngomong, suka ngerumpi. Nah, mendingan kita main handphone untuk hal-hal yang menghasilkan. Kita jadikan handphone, sosial media kita sebagai mesin pencetak uang, dan kita ngerumpinya bagaimana cara dapatkan duit. Iya, betul. Ya, Bu Nur ya. Buat teman-teman Tribuners yang mau mengetahui informasi lebih detail tentang bisnis HWI dan yang mau memesan produk-produk HWI, silakan hubungi kontak di bawah deskripsi video ini. Oke, tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Sukses untuk kita semua. Dadah! HWI mantap.